Masuk ke subjudul lain teman-teman sekalian. Awal mula azan. Artinya berkah buat Bilal. Awal mula azan. Judul kita Bilal Muazzin Nabi SAW. Nanti kita akan sebutkan mulianya azan ini teman-teman sekalian. Luar biasa. Dari Ibnu Umar kata penulis ini. Awal mula azan radhiyallahu anhuma. Ia berkata, ketika kaum muslimin tiba di Madinah, mereka pun berkumpul. Mereka menunggu sholat tanpa ada panggilan khusus untuknya. Belum ada azan waktu itu. Belum ada azan. Ibnu Umar meriwayatkan radhiyallahu anhuma, ia berkata, ketika kaum muslimin tiba di Madinah, mereka berkumpul. Mereka menunggu sholat tanpa ada panggilan khusus untuk itu. Suatu hari mereka berbincang-bincang tentang itu. Sebagian dari mereka berkata, gunakan saja lonceng seperti loncengnya orang-orang Nasrani. Sebagian yang lain berkata, gunakan saja trompet seperti yang digunakan oleh orang-orang Yahudi. Maka Umar berkata, mengapa kalian tidak memilih seseorang untuk menyerukan sholat? Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Bilal, berdirilah dan serukan panggilan sholat. Awal mula azan mempunyai kisah yang menarik hati untuk mengingatnya. Seperti disebutkan oleh Ibnu Ishaq rahimahullah berkata, ketika Rasulullah SAW telah menetap di Madinah, saudara-saudaranya orang-orang muhajirin berkumpul kepada beliau. Urusan orang-orang Ansar menyatu. Perkara Islam telah stabil. Jadi maksudnya muhajirin sudah aman tinggal bersama Nabi di Madinah. Di Mekkah tidak ada lagi orang yang Muslim, diselamatkan semuanya. Di Madinah urusan Ansar bersatu. Maksudnya sebelum Islam masuk ke Madinah, Aus dan Khazraj yang nanti digelar dengan Ansar dalam Islam dulu berperang. Karena orang-orang Yahudi, tiga suku Yahudi di Madinah, Qainuqa, Nadir dan Quraidah, ini mengadu domba Aus dan Khazraj supaya perang terus nih. Tapi setelah Islam datang enggak ada lagi permusuhan di antara mereka. Dan perkara Islam sudah stabil. Sholat ditegakkan, zakat diwajibkan, puasa ditetapkan, hukuman had, pencuri dipotong tangannya dan yang sejenisnya ditegakkan, yang halal dan yang haram ditetapkan, Islam bersemayam kokoh di antara mereka. Orang-orang Ansar adalah orang-orang yang telah tinggal di Madinah dan mereka telah beriman. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, kaum muslimin berkumpul kepada beliau untuk menunaikan sholat ketika waktu hampir tiba, tanpa ada panggilan khusus. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau berniat menggunakan trompet seperti trompet orang-orang Yahudi yang mereka gunakan dalam rangka memanggil sholat. Tetapi kemudian Nabi SAW tidak menyukainya. Kemudian beliau memerintahkan membuat lonceng. Lonceng ini dipahat agar bisa dipukul sebagai tanda bagi kaum muslimin bahwa waktu sholat telah tiba. Ketika itu akan dilakukan dan belum sempat dipakai lonceng ini, baru dibuat lonceng itu, tiba-tiba saja Abdullah bin Zaid bin Tha'labah bin Abdurrabbi, salah satu sahabat dari Ansar dari Bani Al-Harith bin Al-Khazraj, Khazraj suku asli Ansar, bermimpi tentang azan. Lalu dia datang kepada Rasulullah SAW dan berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, tadi malam dalam mimpi seseorang mengelilingiku, seseorang laki-laki melewatiku, dia memakai dua kain hijau dan membawa lonceng di tangannya. Aku berkata kepadanya, maksudnya Abdullah radhiyallahu anhu mimpi yang melihat ini, wahai hamba Allah, apakah engkau mau menjual lonceng ini untukku? Dia bertanya, apa yang akan engkau lakukan dengannya? Maka aku berkata, kami menggunakannya untuk memanggil sholat. Maka orang itu pun mengatakan, maukah engkau aku tunjukkan yang lebih baik daripada lonceng ini? Aku bertanya, apa itu? Lalu orang itu mengajarkan kepadaku Rasulullah kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya 'alas salah, Hayya 'alas salah, Hayya 'alal falah, Hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ketika Abdullah mengabarkan kepada Rasulullah SAW, beliau langsung bersabda, innaha la ru'ya haqq, insya'Allah faqum ma'a bilal fa'alqaha alaih, fal yu'adzin biha fa'innahu anda sawtan minka.
Sesungguhnya ia adalah mimpi yang benar insyaAllah. Berdirilah kepada Bilal dan ajarkan dia lafaz azan itu agar dia yang azan, karena Bilal lebih nyaring dan lebih bagus suaranya darimu. Ketika Bilal mengumandangkan azan, Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain terbangun dari tidur, kemudian mereka menuju ke masjid. Lalu Umar berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Nabi Allah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sungguh aku juga bermimpi seperti ini." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Segala puji bagi Allah atas semua itu." Dan ini hadis diriwayatkan Abu Dawud nomor 499 dalam Kitabus Shalah, dan Al-Bukhari juga menyebutkan dalam Khalqu Af'alil Ibad halaman 448. Ad-Darimi menyebutkan nomor 1187 dan masih banyak yang lainnya, dan di antaranya Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi semua menyebutkan, dan juga Az-Zahabi mengsahihkan hadis ini, juga An-Nawawi meriwayatkannya. Yang jelas hadis ini menceritakan tentang historinya. Awalnya belum ada azan. Lalu kemudian Nabi SAW tadinya mau mengikuti Yahudi dan Nasrani. Tapi belum sempat, maka Allah berikan petunjuk melalui mimpi sahabat yang mulia Abdullah bin Zaid bin Tha'labah radhiyallahu anhu. Di sini juga pelajaran teman-teman sekalian, kalau orang yang azan, walaupun fadilahnya besar sebagaimana kita akan sebutkan, juga ada syarat-syaratnya. Orang yang azan suaranya lantang, suaranya bagus, penyebutan lafadznya benar. Jadi bukan hanya sekedar mengejar fadilahnya, karena fadilahnya besar sekali. Nanti akan kita sebutkan dalam pelajaran kita. Dan nanti akan ada manaqib, kelebihan atau keutamaan Bilal, kemudian ada durus wal ibar, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil gitu.